Kembali lagi di Caur Cakap Ngawur. Boleh dong perkenalin diri lu dulu. Nama gua Rian Hidayatullah bin Zulbahri. Wah, masyaallah. Gimana kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah karena karunia Tuhan sehat. Sehat. Apaan sih gue yang goblok? Ayo lanjut. Selalu ingat Tuhan lu ya berarti ya. Iyalah. Masyaallah. Kenapa namanya Rian Bieber? Emang karena suka sama Justin Bieber, Bang? Bukan. Kenapa jadi tuh? Awalnya tuh gue dipanggil dari kecil Rian Bieber. Wih. Karena gue dulu ini apa sih namanya? Foto gue diedit muka gue, terus badannya Justin Bieber gitu. Wih, artis lo berarti dulu ya. Iya. Emang gue mantannya Selena Gomez. Eh. Kan? Gak lucu, gue tahu itu gak lucu, bangsat. Gue tahu itu gak lucu. Ayo, lanjut. Bangsat. Gemeteran. Anjir. Dek-dekan. Oke. Ya, lanjut. Keseharian lu selain bikin konten ngapain aja, Bang? Bangun tidur jam 4. Wih. Masjid dong. Iya, 4 subuh. Maksudnya kayak gua qobliyah subuh dulu. Qobliyah subuh. 2 rakaat. Iya, itu baru salat subuh berjamaah di masjid, pulangnya baru gua pilates. Iya. Babi. Aduh. Oke. Awal kepikirannya bikin konten tuh gimana sih, Bang? Kepikiran bikin konten? Iya. Iseng-iseng aja sih awalnya gue. Iseng-iseng berhadiah bikin konten, enggak taunya view-nya ada yang 50 juta. Ya udah, lanjut terus gitu. Lanjut terus ya. Gitu okay, awalnya. Okay. Pas pertama kali viral, perasaan lo tuh kayak gimana? Perasaan gue biasa aja. Artis berarti. Karena gue artis emang dari dulu. Jadi gue dulu artis cilik gitu. Gue ikut Pildacil dulu. Oh iya. Ceramah dulu di. Anjing. Terus apa lagi nih? Oke. Emang paling suka bikin konten POV gitu ya, Bang? Iya, gue suka bikin konten POV. Kenapa? Karena itu pertama paling gampang. Terus gue kan orangnya nggak lucu ya. Jadi kan kalau POV itu kan script gitu kan, by script. Jadi gue lakuin aja apa yang ada di script gitu. Next. Oke. Arti POV itu apa sih? Point of view. American. Fine of you. Oke. Konten terviral lu yang mana, Bang? Yang paling viral? Paling viral sih ada 25 gitu ya. Cuman kayak yang paling viral yang Al-Zaitun. Alumni Al-Zaitun itu paling viral. Paling viral tuh ya. Kenapa tuh? Kenapa viral ya? Nggak tahu sih. Mungkin karena cerdas kali ya, maksudnya script gue cerdas gitu, terus juga mungkin gue good looking kali. Berarti lo top 5 orang terganteng ya? Top 5, top 5 gue, top 5. Oke. Bocil Padang itu siapa lu, Bang? Adek, saudara, atau anak orang? Adek gue itu, adek kandung. Adek kandung, real tuh? Real, adek kandung. Real lo pake? Real? Hey. Apa sih gue, anjing? Bocil Padang, ya. Okay. Ngomong pantai enggak apa-apa sini ya? Hah? Ngomong pantai. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Apa ya? Ya pantai. Anjing. Pantai. Oke. Bebas. Oke. Kalau lu lagi bikin konten sama Bocil Padang, pernah dicariin sama maknya enggak, Bang? Maknya kan mak gua juga. Goblok. Mak gua juga. Oke. Kacamata yang lo pake unik banget. Kalau boleh tahu beli di mana tuh, Bang? Belinya di Grand Indonesia dong. Udah no level ya sama kacamata-kacamata jalanan tuh ya. Ih, yang 15.000 itu? Iya. Oh, maga. This is not me, man. Minimal 5 juta ya. Iya, gue kebetulan gue dipanggil sultan sih gue. Sultan ya, sultan. Aduh, lucu lagi anjing. Terus lanjut. Oke.
Kalau lu udah kehabisan ide buat konten nih, biasanya lu ngapain sih, Bang? Sauna. Apalagi bang? Kegiatan-kegiatan gua... orang kaya apalagi sih bang? Sauna, pilates gua, nge-gym gitu. Nge-gym, golf. Golf gitu, gua itu sih. Pokoknya gitu dah. Pokoknya gitu. Main samgong sih aja. Main samgong ya. Kalau lagi ngonten sama pacar nih, pernah nggak ngambek pacarannya? Aduh. Berat nih ya. Pernah, sering. Sering. Apa biasanya alasannya apa, Bang? Alasan dia ngambek? Iya. Yeah. Gua kan biasa kalau ngebelanjain dia kayak ke mall gitu minimal spend gue di 500 juta. Iya. Mari. Coba Bang, coba lagi. Enggak, kayak gue kalau ngebeliin tas gue kan kayak Gucci, Prada gitu-gitu kan. Terus kalau sekali-sekali gue ajak kayak ke Matahari gitu, dia ngambek kadang gitu. Ramayana gak cocok ya? Ramayana pernah sekali, maksudnya sayang ini loh kehidupan manusia di luar kita gitu. Maksud gue di luar kita tuh ada yang hidup belanja di Ramayana, di pasar gitu ada sayang. Dia ngambek gitu, kadang gitu sih yang bikin dia ngambek adalah My Spanish, my money, my five star. Tapi kalau thrifting lu pernah gak, Bang? Apa itu thrifting? Hey! Yeah! Tidak kenal apa itu thrifting. Gak kenal. Oke. Lebih suka ngonten sama temen atau sama pacar? Boleh dong diceritain. Aduh, kan lu bikin gue ribut nih. Kalau gue bilang temen, gue ribut sama pacar. Kalau gue bilang pacar, gue ribut sama temen. Gue minum juga nih. Dua-duanya suka. Ya. Apa yang bikin maksudnya momen kayak ah nih cocoknya konten ini sama teman nih, kontennya sama pacar, konten kayak gimana, Bang? Tergantung skrip sih. Kalau skripnya ada butuh kayak orang cowok berarti sama teman, kalau skripnya tentang pacar berarti sama pacar gitu. Oh, simple ya jawabannya. Simple jawabannya. Oke. Kalau ngonten sama pacarnya ada bayarannya nggak, Bang? Sama pacar? Iya. Gua per 1000 views. Oke. 20 juta ya, sayang. Woi. Enggak. Iya, gua suka ngasih ini sih, apa sih namanya? Bahasa Inggris ribet ya. Ya bonus-bonus gitu deh, Bang. Apa sih? Bahasa pacitan aja. Bahasa pacitan. Gitu. Reward. Reward ya, gua ngasih reward ke cewek gua, kadang kalung, kadang gelang gitu. Udah gitu sih. Oke. Kalau ada endorse berdua nih, Bang, uangnya dibagi dua atau gimana, Bang? Gue jujur buat dia semua sih. Wih. Enggak, maksud gue kayak kelapa sawit gue kan. Ada ya. Cing gitu. Ada ya. Eh, gue ngapain sih barusan? Sorry gue bercanda anjing. Enggak, bagi tergantung. Soalnya ada fee buat couple gitu, fee buat sendiri. Kalau endorsan kan? Iya. Oh, berarti gitu. Tergantung brandnya nawarinnya buat couple atau? Atau buat sendiri gitu. Oke. Udah jadi top papan atas nih ya, artis udah gitu-gitu mah ya. Siapa? Lu, berdua. Emang iya apa? Kagak. Hey. Anjir, kagak. Malu gua, anjir. Oke, Bang. Awal ketemu sama Kak Mandy gimana? Kita di Tokyo apa di mana sih? Hey. Kedalaman kalau enggak salah ya. Enggak. Jujur ya. Ada jujur. Yang tahu di Amora? Enggak sih. Gua ketemunya di Amora sama Mandy anjing. Sumpah. Gua ketemu di Amora. Anjing. Gua lagi beli intisari. Kamu waktu itu minum apa pas di Amora? Soju. Tuh, soju. Soju mah orang. Gimana awal-awal lu ngeliat dia nih PDKT-nya gimana? Kayak, ah nih cewek nih, gimana tata cara lu gimana tuh? Enggak, gua kan orangnya cool. Maksudnya kayak, dia sih yang ngejar gua. Jujur. Orang juga tahu. Oke. Enggak ada cara. Anjing. Oke, lu tim Jessica Wongso atau Mirna? Jessica gua. Kenapa? Soalnya gini ya, maksudnya kalau dalam sidang kasus itu kan berat nih. Minimal kan kalau ada bukti. Yeah. Minimal dua bukti kan. Tapi kan kalau Jessica itu enggak ada bukti sama sekali, hanya asumsi. Betul.
emang asumsi itu kadang membuat kita gila gitu. Dalam hal apapun, dalam hal percintaan lah, dalam hal apalah. Jangan suka berasumsi, harus ada bukti gitu. Masa orang bisa ditangkap bertahun-tahun gak ada bukti sih? Berarti pemerintah salah. Hah? No comment. Oke. Pernah gak sih lo dihujat sama netizen? Sering gue dihujat. Biasanya dihujat kayak gimana dong? Biasanya dihujatnya karena ini konten gue kali ya. Konten gue Udah. Enggak, gue sering dihujat gara-gara gue pacaran sama Mandy. Kenapa kok dihujat? Katanya beauty and the beast. Anjing gak? Tapi itu benar gak? Ya gue beauty-nya di bisnis. Lanjut. Oke. Gue mau cerita lagi ya, gue sering dihujat. Jadi kan si Mandy awalnya kan apa kontennya kan yang tiba-tiba sinema itu kan ya. Terus pacaran sama gue dia keluar kan. Ya terus katanya udah cakep, udah lucu tuh ngonten di situ, tiba-tiba apa pacar nama si Jamet ini Mandy jadi enggak seru gitu kan anjing ya. Curhat kan gua. Kata-kata buat orang yang suka ngujat lu, Bang. Netizen buat orang yang ngujat lu. Ikan hiu lagi ke Kaizen. Fuck you netizen. Bawa tempat kopi orang ya. Sorry. Oke. Lebih jago siapa kalau nawar, Bang Rian atau Kak Mendi? Nawar apa nih? Nawar harga. Gue bisa nawar perek sih. Enggak. Kalau nawar harga, jagoan gue sih kan gue Padang. Oh gitu. Iya. Coba dong contohin Bang, kayak gue kasih lu 100.000 satu baju. Ini berapa? Kan biasanya orang Padang kan orang ya. Padang. Ini Iko ini berapa dah? Gitu. 100 dah. Ya, orang awa gitu. Iya orang awa. Oh iya orang awa. Oh sama-sama awa gitu. Okay. Baru gue pura-pura kabur tuh. Ntar dipanggil. HP-nya ketinggalan. Enggak lucu. Enggak lucu anjing. Jangan kacamata nawar itu di GI. Kakaknya nggak pernah ke GI ya? Anjir! Nggak, jadi ada namanya tuh kayak Price. Iya gitu, pokoknya harga pas. Harga pas ya. Oke. Kak Mendy kan kalau bikin konten marah-marah terus nih. Kesehariannya emang gitu atau cuma di depan kamera doang? Enggak sih, di depan kamera doang. Sama orang-orang sama gue nggak pernah marah sih dia. Sweet banget ya anjir. Apa momen yang paling lo inget? Pas gue dicupang di mobil sih. Jangan begitu dong. Sama Kak Mendy lah. Dia cupangannya jago dia. Oke. Gimana rasanya punya cewek yang nyablak, Bang? Nyablak enak. Jadi every conversation gua kayak ini dia apa adanya gitu. Apa adanya. Jadi gua juga apa adanya ya, santai aja. Santai kayak aja. Di sini boleh nyantai kan ya? Nyantai aja. Bebas. Lagi santai kawan. Berlebihan. Lagi santai ya. Berlebihan. Oke. Kalau lagi berantem nih, galakan mana Bang Rian atau Kak Mendy? Tergantung situasi sih. Tergantung situasi. Kalau orang enggak ngerti situasi sih situasu. Wah. Apaan sih? Lihat kan. Iya, maksudnya ya tergantung situasi sih, siapa yang salah gitu. Berarti lu secara pasangan lu tuh kompromian ya? Kompromi gua. Komunikasi nomor satu bukan? Komunikasi nomor satu. Jupang nomor dua. Aduh, apa sih gue ini ya? Oke. Nomor tiga Ganjar Prabowo. Ganjar Pranowo. Bekasi kan suka dijelek-jelekin nih Bang. Yeah. Tanggapan lu sebagai orang Bekasi gimana tuh? Ya wajar sih dijelek-jelekin. Soalnya kayak pemerintah Jawa Barat tuh kayak jauh nih. Maksudnya kayak yang dipedulin kayak cuman Bandung doang gak sih? Kayak Bekasi di ujung gitu kayak kurang dipedulin gitu. Jadi jalanannya rusak gitu kan. Kenapa Bandung? Karena Bandung kan pusat
ibu kota Jawa Barat. Oh. Gitu. Udah nelan ludah tuh. Udah nelan ludah tuh ya. Iya. Benar. Aduh. Aduh. Apa? Aduh. Bekasi tuh punya apa sih, Bang? Bekasi. Iya. Bekasi, Bekasi, Bekasi. Apa ya? Bekasi ya? Ada apa sih di Bekasi? Galaxy ada. BKT. BKT ada. Cikarang ada pabrik banyak pabrik gitu, banyak. Pabrik. Apa? Apa? Matahari 2 ya. Maksudnya oh panas banget ya. Cuman kalau ngomong-ngomong masalah pabrik, gue jadi inget pabrik skincare gue sih. Oh iya. Gue kayak salah satu entrepreneur muda nih. Gue entrepreneur muda anjir gue. Kan soalnya gue masih keluarga Bill Gates. Rian Gates sebenarnya nama asli gue. Oh bukan Rian Bieber. Bukan. Si gue ya. Ada next bang. Ayo dong. Lanjut bang. Ayo bang itu nggak lucu bang. Tapi lu pernah nggak sih pacaran sama kami ini di BKT? Di BKT nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah jujur nggak pernah. Kenapa? Nggak emang nggak level aja. Bau kerang nggak sih? Maksud gue kayak. Iya, gue biasa bau ini aroma bakery. Aja apa? Bakery. Iya, aroma-aroma roti. Aroma roti. Iya, biasanya. Oke oke. Emang kalau nggak ke BKT biasanya kemana kalau pacaran sama kami ini, bang? Minimal Singapura. Singapura. Itu minimal. Minimal. Kalau gue lagi sayang, aku kayaknya bisnis aku lagi mandek nih Singapura gitu. Oh, bukan puncak gas ya? Puncak yang mana ya? Maksudnya karir gua puncak apa namanya sih? Tempat, tempat. Oh, tempat. Ada namanya puncak. Oh. Warpat, warpat enggak pernah ke sana. Fucking shit, man. I don't know, man. Singapura nih ya berarti. Singapura, tapi, Singapura. Biasanya selain Singapura ke mana pernah? Yang jujur ya? Yang jujur. Pasti bohong. Oh iya, jujur. Kemana ya kita ya? Mabok sih gua. Mabok ya. Ya, dimanapun yang penting mabok. Dimanapun yang penting mabok, iya. Itu dia, kaulah muda. Oke. Okay. Kan, tapi tadi udah sebutin sih. Tapi BKT yeah. Bukan tempat favorit lu ya? Bukan, bukan. Bukan? Bukan. Selain BKT, apa tempat favorit lu? Di sini nggak ada yang tahu lubang buaya sih ya? Lubang buaya. Ada. Saya ngapain? Ada, iya. Gue di lubang buaya. Apa itu kegiatannya di sana biasanya? Gue anak kemkeman sih sebenarnya. Oh, lu main kentrung gitu. Iya, main kentrung. Saya bukan PKI, brother. Ih, apaan sih pembahasan? Pembahasannya ah. Tapi lu beneran anak cam-caman dulu? Dulu enggak sih, enggak. Kem-keman. Iya, soal gua abang-abangan kan. Ayy. Jadi kalau tawuran gitu gua di belakang aja. Adek-adean yang maju gitu. Nah, iya. Lu pengendali mereka. Pengendali. Oke. Lu kan udah terkenal nih. Ada enggak sih orang yang tiba-tiba ngechat lu buat minjem duit? Banyak. Banyak itu banyak. Berapa minimal? Minimal mereka ngechat lu tuh berapa? Minjem berapa mereka? Ya ratusan ribu lah kalau minimal ya. Iya, ratusan ribu. Yeah. Lu balasnya gimana tuh? Enggak gua balas. Enggak lu balas? Kenapa, Bang? Enggak gua balas karena malas. Iya. Menjawab. Oke. Oke. Tapi kalau misalkan teman lama lo atau teman akrab lo yang minjem duit tuh gimana, Bang? Kok teman gue? Iya. Gue kasih. Kasih. Pasti gue kasih. Tapi lu tagih nggak? Nggak tahu. Tergantung kalau gue lihat, oh ini orang kayak banyak duitnya nih, lagi banyak ya gue tagih lu gitu. Kalau misalkan dia nggak ada duit? Nggak ada duit, ya nggak apa-apa. Nggak gue tinggal minta sama my dad. My dad. Kasih kata-kata dong buat orang yang sering minjem duit. Wah, ikan hiu lagi suit. Fuck you yang minjem duit. Mantap. Mantap. Wuhui. Oke. Apa plan lu ke depannya? Plan gua? Iya. Yang pasti ngelanjutin bisnis bokap. Oke. Nih, serius nih tapi. Enggak. Kicep gue ya ditanya gitu. Enggak, gue ya paling pasti yang namanya konten kreator kan ujung-ujungnya bisnis kan. Bisnis. Iya. Yeah. Bisnis apa kira-kira? Belum tahu sih. Rahasia kalau itu. Rahasia. Rahasia ya. Oke.
Tapi intinya mau ke bisnis. Mau ke bisnis. Tapi kalau pengen bikin YouTube atau apa gitu atau yang lain kayak ikut YouTube Rewind gitu. Wah, gua TikTok Rewind yang gak diajak. Gimana YouTube Rewind sih? TikTok Rewind. Tapi lu tau gak alasan lu kenapa gak diajak TikTok Rewind? Ya karena gua kurang terkenal aja. Dulu ya, tapi sekarang sama. Emang itu TikTok Rewind bukan TikTok Circle? Kui, kui, kui. Terakhir nih, kasih kata-kata buat Jakarta keras dong. Jakarta keras. Ikan hiu lagi nih, enggak. Iya. Ntar ya. Iya, boleh. Cari dulu enggak apa-apa. Ntar dipotong aja ininya ya. Enggak apa-apa ini biar ngomong. Oh, gitu ya. Jakarta keras ya. Iya. Jakarta keras. Jakarta jangan lupa pilih Anies Baswedan. Woo! Udah ya? Udah. Anies lah. Udah ya? Udah.